Puluhan ketua RT dan RW, serta tokoh masyarakat, mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas tanggap darurat bagi SDM kebencanaan di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Senin 29 Juli 2019. Kegiatan tersebut digelar BPBD Kota Cilegon bekerjasama dengan BPBD Provinsi Banten. Kepala Seksi Kebencanaan BPBD Provinsi Banten, Ranian, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Sehingga masyarakat itu tahu kegunaan saluran-saluran air tersebut dan dasar-dasar tersebut fungsinya. Karena kalau misalnya banjir, nanti dampaknya kita sendiri dan pemerintah Kota Cilegon. Yang dalam hal ini BPBD, masyarakat itu sekali. Kemudian juga, ini juga pencegahan. Kita juga melakukan mitigasi bencana, di mana mitigasi bencana juga kita